dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Surah Al-A'raf ayat yang ke-176. 77 dan 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na lara'fa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil 'alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas. Dzalika masalul qaumi alladziina kadzdzabu biayatina faqususil qasas la'allahum yatafakkarun. Saa'a masalul qaumi alladziina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kaanu yakhsirun. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan, kata Allah, derajat itu dengan ayat-ayat itu. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Allah, Allah pasti tinggikan derajatnya di sisinya. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah hawa nafsunya. Nah, di sini perumpamaannya, maka perumpamaannya seperti anjing kalbun. Jadi kama salil kalb, perumpamaannya seperti anjing, kata Allah. Jika kamu menghalaunya, kamu mengusirnya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia juga menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini ayat selanjutnya, sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, mereka menzalimi diri sendiri. Ya, di sini wa anfusahum kanu yazlimun. Mereka menzalimi diri sendiri. Barang siapa memberi petunjuk, yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah yang orang-orang yang merugi. Jadi wa may yudlil fa ulaika hum khasirun. Ini dulu di dalam ayat sebelumnya juga pernah ada perumpamaan seperti kera, ya kan? Jadi binatang. Tapi di sini perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah seperti kalbun, ya, kalbun pakai kap kecil. Kalbun berarti anjing, seperti binatang yang sifatnya sangat terendah, ya. Jadi sangat jelek. Beda dengan kalbun. Kalau kalbun kap besar, itu artinya hati, hati yang selalu mempertimbangkan sesuatu, hati yang selalu mencerna hal-hal yang mana yang baik, mana yang buruk. Ini bisa mempertajam kekuatan berpikir. Tapi kalau anjing di sini perumpamaan sesuatu yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada pilihan. Jadi ketika Allah sudah menyampaikan ayat-ayatnya, ya, memfirmankan ayat-ayatnya, maka disitulah manusia memiliki dua pilihan. Ada yang memilih jalan kebaikan dan juga ada yang
tidak mau memilihnya. Yang tidak mau memilih, maka dia mudah terperangkap dengan godaan setan. Yang sebelumnya ayat sebelumnya disebut dengan fa'at ba'ahu syaiton. Jadi mereka itu asalnya adalah diikuti dulu, diikuti oleh setan. Apa maksudnya diikuti oleh setan itu? Bukan dia yang mengikuti setan asalnya, tapi di situ adalah dia diikuti, dibuntuti oleh setan. Kenapa? Supaya mencari kelemahannya, di mana dia bisa menggoda manusia. Nah, ketika bisa tergoda, maka dia tidak lagi diikuti oleh setan, tapi dia sendiri terbalik, dia sendiri yang mengikuti apa yang maunya setan. Ya, fakana minal ghawin. Ayat sebelumnya itu kan, maka mereka termasuk orang yang disesatkan, ghawin. Nah, oleh karena itu, ketika orang sudah diberikan ilmu pengetahuan, diberi anugerah kesehatan, kekuatan, pemahaman, kemudian melalaikannya, nah, maka ketika melalaikannya itulah melupakan segala-galanya. Kenapa? Karena kecenderungannya bersifat duniawi semata. Jadi keinginannya berdasarkan hawa nafsunya yang rendah. Nah, seperti itulah perumpamaan yang orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian bagaikan seekor anjing. Jadi sebagai sesuatu yang sangat terendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam ayat yang 176 itu, sekiranya ya Allah berkehendak ya dengan ilmu yang telah diberikan kepadanya, dengan martabat yang lebih tinggi, tentulah dia berkuasa ya membuat sedemikian. Jadi kehendak Allah maksudnya adalah karena pilihan ya, karena jalan yang dipilih oleh seseorang setelah memiliki pengetahuan tentang mempertahankan fitrah bertuhankan Allah, beriman kepada Allah. Tetapi ketika orang berpaling, maka dia sudah akan menzalimi dirinya sendiri. Dalam surah Kahfi ayat 7 Allah menyatakan inna ja'alna ma'alal ardi zina laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya Allah telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya. Jadi perhiasan itu sesuatu yang menyenangkan, tapi bersifat sementara. Agar kami menguji mereka, siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Nah, ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Hanya ada dua kesimpulan dalam kelompok ayat perumpamaan orang yang berpaling dari kebenaran. Ada dua kesimpulannya. Yang pertama adalah seburuk-buruk manusia, orang yang mempunyai pengetahuan tentang keesaan Allah dan agamanya, tetapi kemudian karena didorong oleh hawa nafsu duniawi, ia meninggalkan ilmunya dan berubah menjadi orang yang fasik, bahkan menjadi orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mengingkari sama sekali. Yang kedua, sifat-sifat anjing dijadikan perumpamaan bagi seseorang atau kaum yang jatuh ke dalam pengaruh setan dan sudah kehilangan akal sehatnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berpegang teguh kepada ajarannya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.